Happy Sunday, welcome to Ibadah Salters Kids. Nah, kayaknya hari ini mau nyapa dulu beberapa kids yang ada di Zoom dan yang di YouTube. Halo, yang di Zoom boleh dong buka kameranya, tunjukin wajah cantik dan gantengnya. Okay, sekarang kayaknya mau ajak kids semua untuk berdiri dulu yuk, karena kita mau shout out. Oke, kayaknya hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Udah berdiri? Oke, yuk. Salters Kids, fun and connected. Sekali lagi. Salters Kids, fun and connected. Wih, hebat, semuanya pada semangat nih. Nah, sebelum kita mulai ibadah, kayaknya mau kasih beberapa pengumuman. Yang pertama, kids semua sudah mandi dan berpakaian yang rapi dong. Yang kedua, jangan lupa buat siapin Alkitabnya. Yang ketiga, jangan lupa juga buat siapin sembahannya, oke? Dan yang keempat, yuk kita sama-sama memuji Tuhan dengan semangat. Dan yang kelima, harap papa mama menemani kids semua selama ibadah berlangsung. Oke, sebelum kita mulai ibadah, yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini kami semua bisa berkumpul untuk beribadah. Tuhan yang pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke deh kids, selamat beribadah. Salters Kids, fun and connected. Bye-bye. Happy Sunday, Salters Kids. Kalian siap untuk memuji Tuhan? Kalau Kak Gracie udah siap banget nih untuk memuji Tuhan bersama kalian. Yuk, kita bangkit berdiri dan kita sembah Tuhan sama-sama. Siap? Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Katakan, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Yuk, kita nyanyiin dari awal dengan lebih semangat, oke? Katakan, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Katakan lebih keras lagi. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Katakan, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Yeay! Allah kita adalah Allah yang luar biasa, kids. Amin.
beri kemuliaan buat Tuhan kita. Yeay! Kids, di dalam Matius 5 ayat 14, Tuhan bilang kalau kita adalah terang dunia. Oleh karena itu, kita gak perlu takut untuk tunjukin terang kita sama semua orang. Amin. To blow out all your lights. Destin wants to telling everybody that Jesus rules, all right? Let your light shine. Whoa, let your light shine. Whoa, let your light shine and let Jesus shine through you. Amin. Giant fears are really small when all you see is God. Don't be afraid to stand up tall and give a great big shout. Yay! Let your light shine. Whoa, let your light shine. Whoa, let your light shine and let Jesus shine. Sekarang Kak Grace mau kalian semua ikutin apa yang Kak Grace bilang. Siap? I'm not scared. I'm gonna let my light shine. You're not scared. 'Cause you're gonna let your light shine. Louder. We're not scared. 'Cause we're gonna let our light shine. And Jesus is Lord. And he's gonna let his light shine. Yay! Let your light shine. Whoa, let your light shine. Whoa, let your light shine and let Jesus shine through you. Let your light shine. Whoa, let your light shine. Whoa, let your light shine. Jesus shine through you. Woo! Amin. Terima kasih Tuhan, kau adalah Allah yang sangat hebat. Yeay. Yo. Balik lagi bersama Kak Angel. Nah, sebelum kita mau memberikan persembahan, ada satu ayat yang Kak Angel mau bagikan. Dan kita baca dan kita renungkan bersama-sama. Ayatnya di dalam Yesaya 26 ayat yang ke-12. Sekali lagi ya, Yesaya 26 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Ya Tuhan, Engkau yang menyediakan damai sejahtera bagi kami. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukan bagi kami. Nah, firman Tuhan udah jelas banget nih kids. Bilang apa? Tuhan yang menyediakan. Dari damai sejahtera sampai kebutuhan kita kids. Nah, oleh karena itu kita gak boleh takut apalagi soal memberi, oke? Ingat kok, Tuhan gak pernah melihat nominalnya, tapi Tuhan selalu melihat hati. Oke kids, siapa yang bersemangat untuk memberikan persembahan? Ih, keren. Nah, keren-keren. Yuk, sebelum kita memberikan persembahan, sama-sama kita berdoa. Mari kita tutup. Kita tutup mata, lipat tangan, kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih buat hari ini. Tuhan, jadikan indah untuk setiap kami. Kami mau memberikan persembahan, kami percaya kami semua diberkati. Papa mama kami diberkati. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memberikan persembahan. Haleluya, amin. Selamat memberi kids, Shouters Kids. Fun and connected. Bye bye. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami anak-anakmu siap untuk mendengarkan firmanmu. Kami mau menyembah Engkau saat ini. Satu hal telah
Jadi direktur utama kepolisian Republik Indonesia, bukan dong? Salah dong, bukan tukang obat kalau kayak begini tuh. Betul sekali, Kak Balon jadi dokter hari ini. Yes, luar biasa. Sementara belum ada pasien, Kak Balon mau periksa Kak Balon sendiri ya, oke? Pertama kita cek suhu tubuh. Oke, baik. Terus kita cek daya pikir kita. Oke, itu baik juga. Kita cek juga kondisi gigi-gigi kita. Oke, itu baik juga. Semuanya sehat. Kabalon sehat, Kabalon kuat. Adik-adik di rumah juga pasti kuat. Sebelum kita mendengarkan firman, kita mau berdoa dulu. Oke, semua tutup mata. Lipat tangan, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Saat ini kami berkumpul kembali, walaupun di rumah kami masing-masing, tapi kami mau yakin dan percaya berkat Tuhan selalu mengikuti kami. Kami mau mendengarkan firman, kami mau yakin dan percaya Yesus ada menyertai kami selalu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Amin. Adik-adik, apa kabar semua? Luar biasa pastinya, mantap sekali. Sutter's Kid, fun and connected. Yeay! Ternyata pakai masker tuh capek ya. Kak Balon mau buka dulu deh. Masker Kak Balon. Wah, sangat bijaksana pakai kumis-kumis palsu ini ternyata ya Kak Balon ya. Luar biasa. Tapi nggak usah lah. Jadi nggak kelihatan muda gitu. Padahal kalau nggak pakai kumis-kumis palsu gini, Kak Balon juga punya kumis asli gitu ya. Wah, ada bedanya nggak? Nggak ada ya, luar biasa. Nah, kebetulan Kak Balon lagi
jadi dokter nih sekarang. Jadi Kak Balon mau cerita tentang hal-hal yang pastinya berhubungan sama kesembuhan. Ya, kesembuhan adik-adik. Yeay. Nah, sebelumnya Kak Balon mau cerita sedikit. Ada sedikit kesaksian pengalaman Kak Balon. Ini cerita yang sungguh-sungguh Kak Balon alami. Jadi, ada sebulan Kak Balon gak mendengar. Kuping kanan Kak Balon itu ada gangguan. Nah, Kak Balon pikir ini pasti akan sembuh lah. Sebentar lagi akan sembuh. Tapi tahu gak adik-adik? Dengan sedikit ketakutan, ini Kak Balon nantikan kesembuhan gak terjadi. Tapi setelah Kak Balon mendengarkan kebenaran firman, Kak Balon yakin kalau Kak Balon sudah sembuh. Akhirnya Kak Balon pegang kuping Kak Balon dan Kak Balon bilang, gangguan di telinga ini sudah sembuh. Dan seketika, wush, setelah sebulan lebih Kak Balon gak mendengar, kuping kanan Kak Balon gak berfungsi, tiba-tiba dong adik-adik, itu suara kayak ada kereta lewat sebelah kanan Kak Balon. Swing! Kaget Kak Balon. Itu mujizat yang sangat luar biasa. Sembuh dari gangguan telinga. Nah, ada lagi kesaksian Kak Balon tentang kesembuhan. Kak Balon udah batuk. Kira-kira sebulanan lebih. Terus Kak Balon pergi ke satu rumah sakit. Dia bilang, Bapak ini kena TBC. Ah, Kak Balon yakin Kak Balon gak kena TBC. Akhirnya adik-adik, Kak Balon sembuh. 3 hari setelahnya Kak Balon sembuh. Luar biasa, karena Kak Balon percaya kalau Kak Balon sudah disembuhkan. Adik-adik, banyak loh adik-adik. Karena Tuhan kita adalah sumber kesembuhan. Tuhan memberikan semua janjinya kepada kita. Salah satunya adalah kesembuhan. Dan pastinya kalau adik-adik baca di Alkitab, banyak cerita-cerita tentang kesembuhan. Kak Balon mau ada beberapa 5 kisah ya. Atau mungkin 4 aja kali ya. Tapi pastinya lebih banyak daripada 4. Ada pertama, Kak Balon ingat waktu itu Kak Balon mendengarkan di Sunday service waktu Kak Balon kecil ya. Di situ ada Bapak Yairus. Bapak Yairus datang menghampiri Tuhan Yesus. Kenapa? Karena anaknya Bapak Yairus itu sakit parah dan hampir mati. Akhirnya Bapak Yairus sejenak meninggalkan anaknya demi datang ke Tuhan Yesus. Datang ke Tuhan Yesus, dia tersungkur di kaki Tuhan Yesus. Tuhan, anak saya sedang sakit. Tuhan mau datangkan ke rumah saya untuk menyembuhkan anak saya. Ayo, Tuhan tanpa ragu mau datang dan jalan ke rumah Bapak Yairus. Dan rumahnya Bapak Yairus itu jauh dari lokasi Tuhan saat itu. Oke, jas. Mereka jalan. Tiba-tiba di situ ada wanita yang sudah 12 tahun sakit pendarahan. Tiba-tiba wanita ini, saya percaya asal saya kujamah saja bajunya, jubahnya, pasti saya akan sembuh dari penyakit ini. Dia jamahlah jubahnya Tuhan Yesus. Dan seketika juga itu, wanita yang mengalami pendarahan itu sembuh. Luar biasa. Baru jalan sebentar mau mengarah ke rumahnya Bapak Yairus untuk menyembuhkan anaknya. Ada seorang wanita dengan sakit pendarahan selama 12 tahun. Cuma pegang jubahnya adik-adik. Sembuh. Memang luar biasa. Nah, sambil jalan, tahu gak adik-adik? Ada keluarga lainnya Bapak Yairus itu datang menghampiri Tuhan Yesus dan Bapak Yairus yang saat itu mau menuju ke rumahnya Bapak Yairus. Dia bawa kabar yang kurang baik, katanya seperti ini. Yairus, sudah tidak perlu merepotkan Tuhan Yesus karena anakmu di rumah sudah mati.
atau meninggal. Tapi apa jawaban Tuhan Yesus? Sudah, percaya saja. Adik-adik, percaya. Jawaban Tuhan Yesus, percaya saja. Kita tetap jalan ke rumah. Saya mau lihat. Begitu sampai di rumah Bapak Yairus, orang-orang pada berkumpul. Ini kira-kira ada satu RW ya. Satu RW itu kira-kira ada 5 sampai 6 RT. Rame banget. Mereka menangis. Jadi kira-kira tangisan-tangisan yang ada nadanya itu seperti itu. Gitulah ya. Mereka menangis ramai sekali itu saat itu kan. Karena apa? Karena sedih dong. Anak yang disayangi, mereka juga sangat sayang, tetangga-tetangganya sayang, saudara-saudaranya sayang, tidak hidup lagi. Tapi kata Tuhan Yesus, percaya saja. Mari kita masuk ke dalam rumah dan kita lihat kondisinya. Memang benar anak itu sudah mati. Tapi kata Tuhan Yesus, bangkitlah. Dan anak itu bangkit, adik-adik. Adik-adik bisa lihat di sini Tuhan Yesus bukan cuma menyembuhkan penyakit, tapi dia bisa membangkitkan orang mati. Adik-adik, tadi kakak bilang banyak contoh dari kesembuhan di dalam Alkitab. Salah satunya apa? Bartimeus. Bartimeus dalam kebutaannya datang kepada Tuhan Yesus dan minta, Tuhan, aku buta, aku mau dicelikan matanya, aku mau disembuhkan, aku mau melihat lagi. Terus kata Tuhan Yesus, melihatlah dan percayalah. Seketika itu juga Bartimeus melihat, hore! Kata dia seperti itu. Wah, jadi seperti ini tuh. Kambing. Wah, dia baru lihat kambing saat itu mungkin ya. Oh, jadi seperti ini tuh. Semut. Wah, bayangkan adik-adik. Dari tidak melihat apa-apa, akhirnya dia melihat. Luar biasa. Banyak banget loh kisah-kisah Tuhan Yesus menyembuhkan. Tahu gak adik-adik? Kakak mau menyampaikan beberapa poin. Yang pertama, Tuhan menyembuhkan siapapun itu. Yang kedua, Tuhan menyembuhkan segala macam penyakit. Kita sudah mendengar apa? Pertama, pendarahan, sakit pendarahan. Kedua apa? Bangkit dari kematian. Ketiga apa? Kebutaan. Nah, ada satu lagi. Oh iya, Kak Balon lupa. Ada seorang lumpuh. Ada seorang lumpuh yang Tuhan Yesus sembuhkan. Itu artinya apa? Tuhan Yesus juga menyembuhkan orang lumpuh. Yang tadinya lumpuh akhirnya bisa berjalan kembali. Adik-adik, Tuhan Yesus menyembuhkan segala sakit penyakit, adik-adik. Luar biasa memang Tuhan kita. Nah, itulah dia. Itulah Tuhan Yesus. Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang menyembuhkan segala sakit penyakit. Tuhan yang memberikan segala janjinya yang baik untuk kita. Yang salah satunya adalah kesembuhan. Adik-adik, Kak Balon, Kak Balon mau kasih tahu ke kita semua, kesembuhan akan datang kepada kita ketika kita percaya, ketika kita membaca dan merenungi firman Tuhan. Dan adik-adik akan merasakan badan adik-adik itu selalu sehat. Badan adik-adik itu selalu bugar. Ya kan, SKJ, senam kebugaran jasmani. Ya kan, yang ada gaya-gaya macul-maculnya itu loh adik-adik. Luar biasa. Nah, Tuhan Yesus dalam menyembuhkan punya nama lain, yaitu Jehovah Rapa. Yuk kita mau sama-sama ngomong nih, kalau Tuhan Yesus dalam menyembuhkan berbagai penyakit, dia punya nama yaitu Jehovah Rapa. Apa? Kurang kencang. Iya, oke, mantap Michael. Luar biasa. Adik-adik yang lain juga mantap nih. Kenceng-kenceng kedengeran sama
di sini loh suaranya. Luar biasa mantap. Nah, adik-adik, ingat kata-kata Kak Balon tadi? Tuhan Yesus itu menyembuhkan. Jadi jangan takut, jangan lagi punya berpikir bahwa aduh, sakit ini tidak bisa disembuhkan. Aduh, sakit ini datangnya dari mana ini? Aduh, saya takut kalau saya sakit. Hey, adik-adik, percaya kalau Tuhan Yesus itu menyembuhkan. Tuhan sudah memberikan janjinya, yaitu kesembuhan kepada kita. Dan kakak yakin kita selalu segar, kita selalu bugar, dan sukacita, damai sejahtera selalu ada di dalam adik-adik. Luar biasa adik-adik, terima kasih semua. Kakak sudah selesai, kakak mau kembali bertugas. Mungkin sudah selesai juga kakak sebagai dokter, memainkan peran dokter di sini. Karena Tuhan Yesus yang menyembuhkan kita semua. Terima kasih semua adik-adik. Kita mau berdoa. Kita mau melipat tangan dan tutup mata kita. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih kalau semua janji-janji Tuhan sudah diberikan kepada kami. Salah satunya adalah kesembuhan. Terima kasih Bapak. Kami tidak takut akan apapun karena Tuhan menjagai kami. Badan kami selalu segar, bugar, sakit penyakit tidak ada di dalam tubuh kami karena Tuhan sudah memberikan kesembuhan kepada kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, amin. Nah, kakak juga mau berdoa nih untuk adik-adik yang baru pertama kali mengikuti ibadah sekolah minggu dan mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ikutin doa kakak ya. Oke, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pengorbananmu di kayu salib untuk menebus semua kelemahanku. Hari ini aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Engkau tinggal dalamku dan aku menjadi anak kesayanganmu. Amin. Luar biasa. Kak Balon semangat banget nih. Nah, ibadah kita sampai di sini. Kita mau tutup dalam doa. Adik-adik, angkat tangan adik-adik dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati adik-adik dan keluarga di rumah dengan kesehatan, kepintaran, dan keberhasilan. Adik-adik akan menjadi garam dan terang dimanapun adik-adik berada. Amin. Wah, gak tahu kenapa nih Kak Balon kayak semangat banget nih. Wah, karena tahu gak apa? Tuhan Yesus menjamin kita dalam badan yang segar ini. Tuhan Yesus menjamin kita dalam kesembuhan. Tidak ada lagi sakit penyakit. Wah, luar biasa. Happy Sunday semuanya. Salters Kids. Fun and connected. Bye-bye. God bless you. Hai kids. Aku balik lagi nih. Aku mau nyampaikan beberapa pengumuman penting. Seperti biasa, minggu depan jangan lupa ada ibadah Salters Kids jam 10 pagi di channel YouTube BKKD Salters. Biar dapat notifikasinya, jangan lupa klik subscribe dan nyalain loncengnya. Oke? Nah, yang kedua, untuk info terbaru mengenai Salters Kids, kalian jangan lupa follow IG @salterskids. Nah, dan yang terakhir, selalu menjaga jarak, memakai masker, dan rajin mencuci tangan. Oke? Stay healthy kids. Salters Kids, fun and connected. Bye-bye.